Abang Syafiq, pegawai marketing daripada Universiti Kuala Yayasan Pahang. Hari ni sebelum abang nak bagi talk, apa kata kita buat cuti sikit? Bagaimana? Okay. Macam mana kan? Contoh. Dalam kehidupan yang seharian kita. Jadi apa yang kita nak jelaskan, saya nak bincang pada hari ini yang merangkumi, iaitu kesan pemakanan yang tidak seimbang, tips pemakanan seimbang, khasiat pemakanan seimbang dan juga resepi sumber rujukan. So hari ini kita nak kongsi tentang mana pergi mana kita pergi Langkawi. Okey, Langkawi siapa sebenarnya? Ada 99 buah pulau lah di Semenanjung Malaysia. Cambridge Geoforest Park. Dasar bunyi guna mak cicak. Okey. Kenapa? Nama saya Muhammad Syafrinia bin Zuhaini. Saya daripada Student Medical di Yayasan Pahang, Department Sales. Okey, kita teruskan. Di sini saya ingin pegawai perkhidmatan sosial. Kepada ibu bayi, kesan kepada institusi kekeluargaan, kesan kepada masyarakat dan negara. And then next, langkah-langkah mengatasi kes pembuangan bayi ini perlukan peranan ibu bapa, sekolah. Saya masukkan apa? Bully. So kita tengok dulu apa maksud globalisasi. Okay, siapa yang tahu apa maksud globalisasi? Any ideas nak share dengan saya? Apa itu globalisasi? Ataupun apa maksud perkataan lain bagi globalisasi? Any ideas? Isteri nak pergi beli barang dekat kedai India tu, katakanlah isteri nak masak kat dapur. Tiba-tiba nampakkan satu barang tu proses dia panjang. Alright? And then balik belilah barang. Akan berbicara tentang tajuk bagaimana kita nak menjaga keamanan dan keharmonian milik semua. Yeah? Sebagai seorang anggota tentera, saya perlu memastikan keamanan negara kita. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ada tak kawan selain daripada bangsa Melayu? Saya rasa mesti ada. Ada Chinese, ada Indian. Apa dia nak tengok tadi? Okey. Ceramah kita pada hari ini adalah keselamatan di tempat kerja. Okey. Dalam aspek keselamatan. Okey. Bawa semula depan dekat pada atas ni. Okey, jom kita lihat boleh dulu. Okey. Okey. Seperti gambar yang kita tengok. Okey. Yang mula-mula ni kita panggil dia direct lift. Maksud dia mengangkat secara terus. Kemudian yang kedua, kita ada diagonal lift. Diagonal lift adalah satu kaki di bawah. Saya tak, kalau saya mengatakan yang korang semua adalah fotografer. Okey, bagi contoh, semua orang ada phone saya sini. Okey. Sebenarnya, fotografer adalah tak semestinya anda perlu pegang kamera. Sedangkan first lady pun dah boleh. Contoh orang pergi mana, di taman ke mana-mana, akan snap gambar. Itu dah, dia akan komplain banyak. Gemuklah sisi sini. So, tip dia adalah, waktu balikkan kamera macam ni. Apa lagi?
WhatsApp dekat kawan ke pasangan ke? Message dekat. Ha, rasa selamat tak? Kenapa tak selamat? Aku ada bukti yang macam reka ni dia hack. Mana yang update ni? Cek yang dia baca. Okay, semua tu.